Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat cekodok sausage. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Okey, kita masukkan dalam 2 cawan setengah tepung gandum. Okay, saya nak masukkan sausage yang telah kita potong. Saya guna dalam nebate sausage ni. Masukkan bawang merah yang kita hiris dalam 2 biji. Masukkan daun sup. Daun sup ni banyak mana kita suka terpulih pada kita deh. Kalau kita suka banyak, kita letak banyak. Okey, kita masukkan 1 biji telur. Okey, kita masukkan sedikit garam. Masukkan juga sedikit gula. Kita masukkan sedikit sahaja soda bikarbonat deh. Macam ujung-ujung sudu je. Jangan masuk banyak, nanti dia jadi pahit. Okey, kita masukkan air. Air ni kena masuk secukupnya lah. Okay, kita kacau ke sebati. Biar betul-betul sebati lah. Nampak macam tak cukup lagi air, kita tambah sedikit lagi. Okey, inilah adunan cekodok sosis kita ni dah. Adunan dia ni. Awak tengok ni. Pekat gini. Dia tidak cair lah. Boleh kita nak mula goreng dia. Sudah panas, bolehlah kita mula goreng dah. Api tu jangan besar lah. Api kecil. Sederhana, api sederhana. Okay, lepas tu kita goreng lah sampai dia garing deh. Dia garing. Api tu sederhana sahaja. Kita balik-balik juga jepuk kita ni deh. Sosis ni. Supaya dia masuk sekata lah. Cokodok sosis. Orang Kelantan kata jepuk. Okey, nampaknya cekodok sosis kita ni dia sudah garing. Ha ni. Nampak sangat sedap dia. Sangat menyelerakan anak-anak kita ni, mestilah dia suka. Kita sendiri pun memang sukalah lagu ni. Sebab dia crunchy. Makan pula dengan sop, memang sedap. Dengan sop pecicoh tu. Kita angkat ni. Okey, inilah hasil cekodok sosis kita yang telah pun siap. Satu adunan ni pun orang kata dapat makan satu keluarga dah. Memang dapat banyak dah. Ha. Dia rangup serta kanci lembut dah. Ha. Saya nak makan cekodok sosis ni dah. Tengok dalam dia. Ha. Memang dia sangat lembut. Luar tu dia crunchy. Lepas tu saya nak cicah dengan sos pecicah ni. Ha. Ni dah. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.